When the pandemic hit in early 2020, it became a game reset. Every high-touch and high-risk activity had been forced to move online. Ultimately, those in the digital industry are the winners. The pandemic has created a chance for entrepreneurs to rethink about problems in society and solve them efficiently through technology. East Ventures supported startup companies to identify these problems, as well as to focus on their core strengths so that they could adapt to the crisis, survive the worst of the storm, and come back stronger. Resilience, resourcefulness, and discipline become the key traits of success. The pandemic has served as a patch to Indonesia as a platform, which now has advanced digital infrastructure and more than 200 million internet users. In the end, COVID-19 is merely holding us back for a time. We are now witnessing how Indonesia's digital economy is preparing itself to slingshot towards its golden era. The recent merger of two Indonesian tech giants is a testament to the potential of Indonesia's strong digital economy. This is just the beginning of the rise of many startups in the future, from Indonesia to the world. Over the years, we have become more intentional about creating positive impact through our investments and broader ecosystem activities. Now that the digital infrastructure is in place, we're getting into the digital golden era. An era where inclusivity of the digital ecosystem brings solutions and were developed and delivered commercially at scale. Nevertheless, it is not only a commercial return. It is a matter of impact. We believe it is sustainability. Selamat sore. Kami imbau untuk seluruh para peserta dan juga tamu undangan untuk bisa masuki ruang acara karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami imbau untuk seluruh tamu undangan dan hadirin sekalian untuk bisa memasuki ruangan acara karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. This is well aligned with the government's priorities in Indonesia's G20 presidency to succeed in sustainability through SDGs. And here is the impact journey ahead. Establish a robust management and measurement system to ensure accountability. Then work closely with portfolio companies and its ecosystem to better measure and scale their impact. We are mapping and tracking the impacts created by our ecosystem for truly contributing to SDGs. We also look forward to working with like-minded investors who care about sustainability. With the support of the governments and businesses, we believe we would further develop the country. Walk together with investors to create a scalable impact on the broader society and ecosystem. Now, with the strong determination to focus on ESG and pursue SDGs objectives, we invite you to join us as the agents of change. Thank you.
a fast-paced life. Our days begin and end in the same way, trapped by repetition and routine. We go on about our days like usual, but unconsciously, our decision changes the course of how the world operates. Little did we know, the world is changing. We are facing a serious threat of climate change, and no one in this world is immune from it. The world is facing one of its most important challenges, reaching net zero emissions by 2050. Every year, we produce an unbelievable amount of greenhouse gas emissions. If all the ice at the poles and on mountaintops were to melt, the sea level would rise by 216 feet. This is enough to submerge 15 floors of a building. There is an urgent need for the world to act immediately. Coming off a low base, venture capital funding for climate tech companies in Southeast Asia saw a rapid increase in the last 5 years. However, Indonesia has only received 13.1% of total funding since 2012, which is a big difference compared to its neighboring country, such as Singapore, with 80.4% of total funding within the same period. We believe there is still much that we can do to work hand in hand in overcoming this challenge. This year, East Ventures and Temasek Foundation present Climate Impact Innovations Challenge, or CIIC, Indonesia's largest climate innovations tech platform of the year. This initiative is aimed to provide opportunities for tech innovators to demonstrate their sustainable innovations in addressing ecological challenges and mitigating the impacts of climate change. The teams will compete in 4 tracks for a total prize pool of 10 billion Indonesian rupiah. The 4 tracks of the challenges are renewable energy, new ideas, innovations, and technologies that disrupt how we generate better adoption and distribution of renewable energy and improve energy efficiency in a low-cost and inclusive manner. Food and agriculture, new innovative solutions to transform and improve the way we plant, produce, and distribute our foods more sustainably. Mobility, new ideas as new services, platforms, and technologies to support the growing demand for sustainable mobility and supply chains. Ocean or blue economy, innovative solutions to utilize marine resources sustainably to ensure the welfare of coastal communities. We believe solving these issues requires innovative solutions. Prepare yourself as we challenge you to become the agent of change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan selamat datang saya ucapkan kepada Menteri Koperasi dan UKM atau yang mewakili, Menteri Perindustrian atau yang mewakili, Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Bapak Setiaji yang mewakili Menteri Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Bapak Edi Pambudi, dan seluruh pimpinan pemerintah daerah maupun pemerintah kota dan kabupaten maupun yang mewakili. Dan yang kami hormati, Co-Founder and Managing Partner East Ventures, Bapak Wilson Cuaca, Partner and Next Level Leader PwC Indonesia, Bapak Raju Munusami, CEO Kata Data, Bapak Meta Dharma Saputra, CCO Kata Data Bapak Heri Susanto, seluruh pimpinan perusahaan atau yang mewakili, dan juga rekan-rekan media serta Bapak Ibu hadirin yang menyaksikan secara online melalui kanal YouTube East Ventures dan Kata Data Indonesia. Selamat datang dalam acara peluncuran laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023, keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk acara yang luar biasa pada hari ini. Acara ini dipersembahkan oleh East Ventures berkolaborasi dengan PwC Indonesia dan juga Kata Data Insight Center.
Senang sekali perkenalkan saya Jihan Novita yang akan menemani Anda semua untuk dalam acara pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, East Ventures Digital Competitiveness Index atau EVDCI adalah laporan pemetaan daya saing digital terhadap 38 provinsi dan 157 kota kabupaten di Indonesia yang dikeluarkan setiap tahun sejak tahun 2020. Dilatar belakangi oleh keinginan untuk mewujudkan keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. East Ventures memetakan dan juga menganalisis perkembangan daya saing digital dan sektor yang turut membangun ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia. Dan dari laporan ini kita bisa melihat apa saja tantangan dan juga peluang ekonomi digital di Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai tema kita pada hari ini, saya akan bacakan rangkaian acara pada hari ini yang akan dimulai dengan kata sambutan, lalu peluncuran laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023 keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia, pemaparan yang akan disampaikan oleh perwakilan Kata Data Insight Center dan PwC Indonesia, dan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan tema keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia, lalu diakhiri dengan buka puasa dan makan malam bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, kami mengundang Bapak Wilson Cuaca selaku co-founder and managing partner East Ventures untuk bisa naik ke atas panggung untuk bisa memberikan opening remarks. Bapak Wilson Cuaca, dipersilakan. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia. Dengan sumber daya yang luar biasa ini, East Ventures melihat potensi dan percaya terhadap kemampuan ekosistem digital Indonesia sejak 2009. Pengguna internet di Indonesia hanya 13% dari total populasi di saat itu. Kami telah menyaksikan pertumbuhan Indonesia dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam mempromosikan digitalisasi, mendukung segala peluang dan tantangannya. Tahun 2019,
pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini mempertaruhkan kondisi ekonomi dunia. Mengarungi situasi pandemi ini, akselerasi transformasi ekonomi digital pun dapat terjadi. Segala sesuatu beralih ke online, membuat Indonesia berhasil mengadopsi pertumbuhan digital dengan lebih cepat. Dengan didorong oleh tingginya penetrasi internet, Indonesia dapat menjadi pasar ekonomi digital yang prospektif. Di tahun 2022, kami telah ikut andil dalam membuka jalan menuju era keemasan digital Indonesia melalui implementasi dari building blocks. Hal ini tidak lagi mustahil. Keberlanjutan ekosistem digital dapat terjaga dengan adanya infrastruktur teknologi sebagai fondasi, serta dukungan dari pemerintah digital, masyarakat digital, dan bisnis digital. Hal ini termasuk sektor-sektor dari e-commerce, logistik, fintech, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan climate. Daya saing digital antar provinsi di Indonesia pun terus bergerak dengan konsisten ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari skor East Ventures Digital Competitiveness Index yang awalnya hanya 27,9 di tahun 2020, lalu meningkat menjadi 38,5 di tahun 2023. Kedepannya, ekonomi digital Indonesia akan terus bertumbuh dengan adanya 4 faktor kunci, yaitu pemerataan ekonomi digital, penguatan fundamental bisnis, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan environmental, social, dan governance, atau ESG. Perjalanan kita tidak pernah berakhir. Perkembangan ekonomi digital masih terus berlanjut. Ada banyak tantangan dan juga peluang di depan kita. Bersama, kita akan terus membangun keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat sore teman-teman sekalian, yang saya hormati Pak Edi Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional dari Kemenko Perekonomian, Pak Setiaji, Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, teman-teman perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, teman-teman dari Kementerian Koperasi dan UMKM, teman-teman dari Kementerian Perindustrian, teman-teman dari PwC, Kata Data, East Ventures, Media, Startup, dan Audience. Topik hari ini adalah keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita kilas balik, dari tahun 2020 pada saat East Ventures pertama kali mengenalkan dan memetakan Digital Competitiveness Index, salah satu alasan kenapa kita melakukan pemetaan ini, karena Indonesia itu besar sekali, sangat dinamik, dan kita ingin mengimplementasikan program-program digital, bisnis-bisnis digital itu dengan lebih precise, lebih terukur, sehingga kita bisa melakukan efisiensi yang lebih terarah. Jadi di awal tahun 2020 bersama dengan Kata Data kita merilis laporan East Ventures Digital Competitiveness Index, peluang dan tantangan ekonomi digital di 34 provinsi dan 24 kota di Indonesia. Hasilnya sangat memuaskan. Dan kita lanjutkan ke tahun kedua, di tahun 2021, pada saat tahun tersebut terjadi salah satu fenomena yang selama ini kita tidak pernah rasakan, yaitu akselerasi digital. Dan akselerasi ini dipaksakan karena situasi pandemi COVID-19. Makanya kita melakukan pemetaan sekali lagi, dan kita memilih judul Momentum Akselerasi Transformasi Ekonomi Digital. Di tahun ini kita bisa melihat akselerasi ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi 3 tahun itu terkompresi selama 1 tahun. Sangat-sangat cepat sekali adopsinya. Momentum tersebut digunakan oleh teman-teman startup di kita
untuk melakukan inovasi-inovasi yang banyak sekali di tahun 2021. Sehingga di tahun 2022, kita melakukan sekali lagi pemetaan Digital Competitiveness Index di 34 provinsi bertemakan menuju era keemasan digital Indonesia. Di tahun-tahun ini terjadi IPO-IPO besar, GoTo, Bukalapak, dan teman-teman digital yang lain. Di tahun 2023 ini, tantangannya berbeda sekali. Keadaan makroekonomi yang sedang bergejolak, perang, dan yang sangat menarik di Indonesia terjadi dinamik juga. 34 provinsi yang kita petakan, tiba-tiba bertambah 4 provinsi baru menjadi 38. Angkanya harus diperhitungkan ulang sekali lagi agar kita bisa memetakan dengan benar. Kilas balik dari saat East Ventures pertama kali didirikan di tahun 2009, jumlah penduduk internet di Indonesia itu adalah 30 juta. Di tahun 6 tahun berikutnya, kita melihat terjadi lonjakan hampir 4 kali lipat ke 139 juta. Dan setiap tahun itu berkembang cepat sekali. 150, 175, 203, 205. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penetrasi internet tertinggi di Asia Tenggara. Dan ekonomi dari ekonomi digital di Indonesia juga berkembang dengan sangat-sangat pesat sekali. Mulai dari hanya kurang dari 1% dari PDB, meningkat menjadi 41 billion US dollar di tahun 2019, 47, 63, dan diperkirakan di tahun 2025 bakal menguasai hampir 130 billion US dollar. Indonesia itu adalah negara terbesar di bidang digital ekonomi di seluruh Asia Tenggara. Kita berada paling depan. Dan dari sisi East Venture sendiri, selama masa ini, kita sudah melakukan investasi hampir 300 startup. Sebagian besar di Indonesia yang dimulai oleh anak-anak muda Indonesia. Kalau diperhatikan bagaimana cara kita melihat pemetaan pemerataan digital di Indonesia, tahun 2020 skornya adalah 27,9. Ini adalah median skor dari pemetaan. Cara melihatnya seperti begini. Yang biru muda itu yang lebih less digital. Yang lebih tua, warna birunya, yang lebih terdigitalisasi provinsinya. Jadi medium 27,9 artinya belum benar-benar merata. Karena sebagian besar belum terdigitalisasi dengan benar. Jadi kita bisa melihat beberapa provinsi yang berkembang dengan baik, tapi banyak sekali provinsi lain yang belum terdigitalisasi dengan baik. Di tahun 2021, skornya meningkat ke 32, median skornya. Di tahun 2022, naik lagi ke 35,2, semakin merata. Di tahun 2023, 38,5. Pada saat kita mencapai titik di 50, itu artinya kita berada di medium yang paling benar. Dan semakin kecil angka ini, artinya semakin merata dan kesenjangan digitalnya semakin membaik. Jadi kalau kita perhatikan, proses digitalisasi di Indonesia, provinsi demi provinsi, yang dihitung melalui input, proses, dan output digitalisasi tersebut, dan dampaknya ke masyarakat, itu berkembang dengan sangat-sangat pesat sekali. Dan ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif dari pemerintah, dan kita tahu banyak sekali program-program yang menggunakan digitalisasi, mulai dari program kartu kerja, di mana 93 pesertanya menggunakan e-wallet. Kemudian dari program Desa Wisata Indonesia, Ekonomi Kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif, dengan target 4,4 juta pekerjaan. Dari Kementerian Kesehatan, program Satu Sehat yang luar biasa, yang merupakan transisi dari Peduli Lindungi, dan juga peluncuran berbagai inisiatif, contohnya BGSI. Dan juga dari program Kementerian Koperasi, UMKM Go Digital di tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM. Dan tentunya juga didukung oleh pemerintah-pemerintah daerah, kita bisa melihat di setiap tempat terjadi akselerasi program digital. Mulai dari contohnya seperti ini, transformasi pasar tradisional di Jambi dan Maluku, pengembangan desa digital di Bangka Belitung, penyelenggaraan festival TIK di Kalimantan Barat. Jadi dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai pemangku kesehatan, semua melakukan banyak sekali kegiatan digitalisasi.
Ada 8 sektor yang menjadi fondasi atau kategori bagaimana kita melakukan akselerasi digital ini. Dimulai dari teknologi informasi dan komunikasi, jadi kita bisa melihat terjadi shifting yang sangat besar sekali dari media tradisional ke media-media baru, kreator ekonomi seperti di tip-tip, kata data tentunya, berita-berita berbasis data, praktis supply chain, UMKM enabler, kita masuk ke kategori berikutnya, e-commerce, Indonesia itu dimulai dari marketplace seperti Tokopedia, kemudian beralih ke vertical commerce yang lebih spesifik, Sosyola untuk kategori women, Fore, Kopi, Circlo, e-commerce enabler, ataupun legit, F&B, cloud kitchen solution, logistik, salah satu tantangan terbesar digitalisasi di Indonesia. Dari sisi East Ventures juga melakukan banyak investasi di sektor ini. Kita mulai dari last mile delivery, mid mile, first mile, cold chain, dan sebagainya. Dan terutama di dunia fintech tentunya, banyak sekali juga inovasi-inovasi digital yang meningkatkan literasi finansial dan mendorong pembayaran digital. 4 kategori lain termasuk kesehatan. Jadi Etana merupakan salah satu pabrik vaksin mRNA pertama di Indonesia yang dibangun oleh swasta. Kita juga melakukan banyak inovasi di bidang biotech dengan Nusantik, Nala Genetics. Nusantik ini merupakan salah satu startup yang membuat PCR test kit dengan local virus strain pertama di Indonesia. Di sektor pendidikan, selama pandemi tentunya banyak sekali anak-anak tidak bisa sekolah dan kita bisa melihat ada beberapa inovasi digital yang berkaitan dengan sektor edukasi, pariwisata, sekarang semua sudah kembali lagi, dan juga climate dan ESG, sustainability. East Ventures adalah salah satu venture kapitalis yang menandatangani UNPRI, yang berarti kita berkomitmen untuk selalu menggunakan framework ESG dalam melakukan investasi, baik digital maupun non-digital. Banyak sekali juga terjadi inovasi-inovasi di sektor climate ini. Dan kalau kita perhatikan building block ini tidak terlepas dari stakeholder yang ada di ekosistem digital Indonesia, dimulai dari infrastruktur digital yang semakin baik dan menurut saya adalah salah satu yang terdepan di Asia Tenggara, didukung oleh pemerintah, sektor swasta, kategori-kategori dari bisnis inovasi startups, dan tentunya ekonomi digital yang berkelanjutan, sehingga kita bersama-sama bisa menuju ke era keemasan digital Indonesia. Ada 4 faktor kunci yang sangat-sangat penting sekali dalam membangun ekosistem digital Indonesia. Dan melalui report ini kita berusaha memetakan apa saja sih yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah pemetaan digitalisasi. Dan ini terbukti dari report EVDCI di mana setiap tahun terjadi peningkatan yang signifikan. Yang kedua, bisnis yang dibangun di atas digital infrastructure ini harus berfundamental bisnis. Artinya bisnisnya tersebut harus bisa bertahan, bisa berinovasi, dan memberikan banyak nilai kepada masyarakat. Yang ketiga, semua stakeholder harus berkolaborasi. Yang membuat kita sangat berbeda dengan negara-negara lain adalah kolaborasi di Indonesia itu sangat-sangat vibrant dan dynamic. Kita bisa berkompetisi, tapi di saat yang sama kita bisa berkolaborasi. Dan kita bisa lihat pada saat pandemi, banyak sekali company-company digital itu bekerja sama, berusaha mengatasi pandemi bersama-sama. Dan tentunya selama kita melakukan semua bisnis aktivitas, membangun investasi, kita harus menerapkan framework dari ESG. Karena apa yang kita kerjakan hari ini akan impact terhadap generasi-generasi ke depan kita. Jadi teman-teman sekalian, dengan pemetaan digitalisasi, pemerataan digitalisasi di seluruh Indonesia, building block yang kita bangun, sektor-sektor yang kita lakukan, yang kita invest, dan kemudian 4 faktor kunci yang sudah diidentifikasi di mana kita harus melakukan fokus dan kita perhatikan, setiap kita melakukan itu semakin dekat, satu langkah lebih baik kita menuju ke keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan report ini sekarang sudah tersedia
bisa langsung di-download dengan melakukan scan dari QR code ini, di mana kita bisa melihat dengan lengkap report dari 38 provinsi di Indonesia, ratusan kota di Indonesia, dan report ini bisa dipakai oleh semua stakeholder, baik oleh investor, startup, founders, pemerintah, untuk melakukan dan menganalisa apalagi sih yang kita bisa lakukan ke depan sehingga membuat Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas opening remarks-nya Bapak Wilson Cuaca selaku co-founder and managing partner East Ventures. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak pidato kunci yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Dengan hormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ade Media Rosa, Direktur Katadata Insight Center, Bapak Raju Manusami, partner pada PwC Indonesia Advisory, Pak Wilson Cuaca, co-founder dan managing partners East Ventures, Bapak Ibu hadirin yang kami hormatin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat ridho dan perkenannya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam acara peluncuran laporan East Venture Digital Competitiveness Index 2023. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di tahun 2022 yang lalu ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,3% dan diikuti dengan kualitas yang baik. Terlihat dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio Gini yang menurun. Ke depan, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tangguh di tengah risiko ekonomi global seperti peningkatan tensi geopolitik, pengetatan kebijakan moneter, dan dampak negatif perubahan iklim. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan terus mengimplementasikan sejumlah kebijakan utama, di antaranya penyempurnaan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan devisa hasil ekspor untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, hilirisasi SDA dan untuk meningkatkan nilai tambah dan transisi energi bersih. Dalam jangka menengah, implementasi kebijakan tersebut harus menghasilkan produktivitas yang tinggi di setiap sektor terkait. Optimalisasi digitalisasi diharapkan dapat menjadi enabler bagi terciptanya efisiensi input untuk mendukung produktivitas tinggi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di tahun 2022, 40% dari nilai total transaksi ekonomi digital berasal dari Indonesia atau 77 miliar dan di tahun 2025 nilai tersebut akan meningkat menjadi 130 miliar dan akan meningkat lagi menjadi sekitar 360 miliar di tahun 2030. Salah satu sektor penumpang utama adalah e-commerce. Di tahun 2022, e-commerce menyumbang sebesar 59 miliar atau 76% dari ekonomi digital Indonesia. Dan nilai tersebut tentu diperkirakan juga akan terus meningkat, di mana e-commerce diprediksi akan meningkat sebesar 95 miliar di tahun 2025. Potensi ekonomi digital Indonesia semakin terbuka, apalagi Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia dan sebagian masuk dalam usia produktif. Dan dari segi penetrasi internet, kita bisa mencapai 76,8%. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tema yang diangkat oleh East Venture Digital Competitiveness Index yaitu keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan bahwa aspek fundamental tersebut membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan tentu harus terus diperkuat. Pertama, pemerintah meningkatkan aksesibilitas digital dengan pengembangan sarana dan prasarana digital guna mengurangi kesenjangan di antara masyarakat.
Kedua, meningkatkan keterampilan digital dengan pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi digital, seperti program Kartu Prakerja, Digital Talent Scholarship, serta program kerjasama pemerintah dengan swasta lainnya. Ketiga, mendorong kewirausahaan, transformasi UMKM dengan fasilitasi dan penguatan ekosistem UMKM, ekosistem perdagangan sistem elektronik guna mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang keempat, perluasan akses layanan keuangan digital dengan regulasi dan kebijakan yang mampu memicu lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan digital, sekaligus memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat pengguna layanan fintech beserta ekosistemnya. Kelima, peningkatan keamanan dan privasi data sesuai dengan Undang-Undang 27 tahun 2022 dan perlindungan data pribadi yang menjadi payung hukum yang komprehensif, mendorong reformasi praktek proses data baik pribadi maupun privat, dan di sisi lain tentu peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi dan menjaga data pribadi melalui literasi digital. Yang keenam, tentu kerjasama swasta dengan pemerintah untuk membangun kemitraan perusahaan teknologi dengan pengembangan solusi inovatif guna mempercepat pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ekonomi digital diharapkan mempunyai ekonomi yang inklusif, agile, berkelanjutan, serta dapat memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa memanfaatkan daripada pertumbuhan ekonomi digital tersebut. Nah, tentu dalam kerangka pengembangan ekonomi digital 2022-2030, tentu ini dapat berkontribusi untuk mencapai visi negara Indonesia 2045. Saya berharap bahwa hasil laporan dari East Venture Digital Competitiveness Index dapat menjadi rujukan guna dimanfaatkan para stakeholders untuk membangun ekonomi digital di Indonesia. Saya ucapkan selamat atas peluncuran East Venture Digital Competitiveness Index 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak remarks yang akan disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya acara peluncuran laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023. Wah, gak sabar saya membacanya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan manfaat untuk memperkaya wawasan dalam mempertimbangkan langkah-langkah dalam penyusunan strategi pengambilan kebijakan ekosistem digital Indonesia, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Sukses selalu untuk East Ventures sebagai penyedia berita dan analisis terhadap ekosistem startup Indonesia dan juga sebagai investor yang super sukses yang selalu membukukan pendapatan yang sangat luar biasa dalam investasi-investasinya. Terima kasih Bro Wilson dan Ivy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Santi, Santi Santi. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Tadi kita sudah simak pidato dari Bapak Menteri Erlangga Hartarto dan juga Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kalau boleh saya review sedikit bahwa acara ini memang adalah peluncuran dari East Ventures Digital Competitiveness Index 2023, keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana EVDCI ini memang sudah diluncurkan oleh East Ventures sejak tahun 2020. Di mana ini adalah sebagai peta tingkat digitalisasi di seluruh provinsi Indonesia dan merupakan pemetaan daya saing digital terhadap 38 provinsi dan 157 kabupaten kota di Indonesia. Laporan ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk mewujudkan keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengajak semua pihak
pemangku kepentingan untuk bisa berkolaborasi dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kini kita tiba saatnya pada acara inti pada hari ini, yakni peluncuran digital, peluncuran laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023, keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kami meminta kesediaan dan juga mengundang untuk naik bisa ke atas panggung, Bapak Wilson Cuaca selaku Co-Founder and Managing Partner East Ventures. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Edi Pambudi selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian. Dan berikutnya kami juga minta kesediaan untuk bisa naik ke atas panggung Bapak Raju Munusami selaku Partner and Next Level Leader PwC Indonesia. Dan berikutnya kami juga mengundang kesediaan dari CEO Kata Data Bapak Meta Dharma Saputra untuk bisa naik ke atas panggung. Baik, Bapak-bapak, untuk bisa menandai peluncuran dari laporan East Venture DCI ini, kita boleh letakkan tangannya di dekat tombol. Baik. Kita akan hitung bersama-sama untuk bisa meluncurkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023, keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Dan inilah peluncuran laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023. Keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, dengan demikian laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023, keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia resmi diluncurkan. Baik, Bapak-bapak boleh dipersilakan untuk bisa tetap berada di atas panggung. Karena Pak Wilson Cuaca akan memberikan buku laporan tersebut kepada bapak-bapak yang ada di depan. Kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Ini dia laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023. Baik, kita abadikan momen spesial pada sore hari ini terlebih dahulu. Kita hitung. 3, 2, 1, cheers. Baik, untuk teman-teman media dipersilakan untuk bisa mengabadikan momen spesial pada sore hari ini. Kita hitung lagi. 3, 2, 1, cheers. Baik, dan kami juga mengundang untuk seluruh partner dari East Ventures bisa naik ke atas panggung untuk bisa berfoto bersama. Dan kami juga minta kesediaan Bapak Setiaji untuk bisa naik ke atas panggung untuk mengabadikan momen spesial pada sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023 dapat diunduh melalui QR code yang tertera pada layar atau bisa di-download melalui link is.vc/dci. Jadi sekali lagi, jika Anda ingin melihat laporan dari EVDCI ini bisa langsung saja diunduh di QR code yang ada di depan layar atau di link melalui link is.vc/dci. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Ini dia laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023 telah resmi diluncurkan. Baik, Bapak-bapak sekalian dan juga Ibu boleh kembali ke kursi yang telah disediakan. Kita berikan tepuk yang paling meriah sekali lagi. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana laporan dari East Ventures Digital Competitiveness Index 2023 resmi diluncurkan, di mana EVDCI ini adalah
Pemetaan daya saing digital terhadap 38 provinsi di 157 kabupaten kota di Indonesia. Ini telah diluncurkan oleh East Ventures sejak tahun 2020 dan ini artinya adalah peluncuran laporan keempat yang telah dilakukan oleh East Ventures. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah prosesi peluncuran laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023 keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya, kami minta kesediaan Bapak Edi Pambudi selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian untuk bisa memberikan remarks. Untuk Bapak Edi Pambudi, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swasti, Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua yang kita hormati. Tadi Bapak-Bapak Menteri yang mewakili, Pak Wilson Cuaca, Co-Founder and Managing Partners East Ventures, ada Bu Nina Sapti, kalau tadi ada Ruang Guru, beliau guru saya. Nah, kemudian para panelis diskusi, Bapak-Ibu sekalian, Pak Triawan Munaf, jagoannya ekonomi kreatif. Bapak-Ibu sekalian, tentu kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita betul-betul bisa menikmati berkumpul bersama tanpa pembatasan, karena kita sudah mulai berangsur-angsur kembali normal, jadi kita ketemu offline ini Pak, enggak digital. Tidak secara online. Satu kesempatan yang baik juga hari ini kita telah membawa laporan yang sangat menarik. Judulnya pun mirip dengan sila kelima Pancasila. Keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kayaknya dipas-pasin sama Pak Wilson. Tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah tahun lalu kita betul-betul bekerja keras bersama-sama dan menunjukkan kekompakan kita sebagai presidensi G20 dan keberhasilan itu adalah kerja kita sama-sama dan kita di salah satu working group-nya ada Digital Economy Working Group dan Indonesia yang pertama kali sebagai chair dari Digital Working Group, Economy Working Group, karena sebelumnya adalah Task Force. Lalu di presidensi kita dikukuhkan sebagai working group. Karena itu dianggap sebagai isu penting lintas sektor. Jadi selevel G20 pun menganggap bahwa digital ekonomi ini adalah sektor yang sangat penting. Tiga yang dihasilkan, yang pertama adalah konektivitas, kedua adalah menyangkut masalah skill, karena ini menyangkut masalah menghindari adanya digital divide, dan yang juga tidak kalah penting yang ketiga adalah data. Karena kita sekarang mengarah kepada cross-border data sama data flow. Nah, tapi ada negara yang enggak mau data free flow, maunya data flow, tapi tetap data flow with trust. Nah Bapak-Ibu sekalian, tahun ini kita diberi mandat lagi sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023. Dan di dalam pilar ekonomi yang dibahas adalah ekonomi digital. Jadi kita melanjutkan kembali pembahasan yang kemarin dilakukan di tingkat G20, kemudian kita bawa kepada tingkat ASEAN, karena tadi Pak Wilson juga memaparkan bahwa ASEAN itu salah satu potensi yang besar sekali di dunia. Nah oleh karena itu selamat dengan peluncuran ini, saya kira ini menjadi satu momen yang penting. Tapi ada pertanyaan dasar sebenarnya yang suka muncul di masyarakat sekarang, kenapa ekonomi digital sekarang dianggap sangat penting. Mungkin kalau boleh sedikit turun rembuk menjawab. Pertama memang ekonomi digital ini kita tidak hanya bicara soal teknologi, tapi yang paling penting adalah efisiensi yang dihasilkan oleh ekonomi digital. Dan kita kemarin sudah merasakan pada saat pandemik. Bapak Ibu kan tidak butuh manual bukan untuk mengoperasikan Zoom, ketika tiba-tiba kita harus online gitu ya.
Dan kita pun kalau beli handphone tidak pernah kita cari buku manualnya di dalam. Jadi artinya memang sudah bukan lagi kita bicara teknologi, kita bicara efisiensi, dan kita semua sudah memahami itu. Kedua adalah inklusif, karena ini berdampak kepada semua dimensi, semua yang terlibat di dalam perekonomian. Nah, nanti kita juga melihat bahwa sekarang ekonomi sudah tumbuh tidak hanya pada tiga sektor, primer, sekunder, primer. Bahkan sudah ada ekonomi keempat, yaitu quaternary, yang basisnya adalah connective, cognitive, and knowledge base. Nah, karena di dalam ekonomi digital juga akan mengarah ke sana. Dan juga sektor kelima, yaitu quaternary, yaitu creation, rearrangement, data interpretation, dan juga new technology. Sehingga akan mengarah tidak lagi kepada white collars, tapi kepada gold collars, yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Wilson Cuaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar tentang kontribusi ekonomi digital, karena tadi sudah sangat dijelaskan. Tapi yang paling penting saya sampaikan bahwa di dalam ASEAN, yang kebetulan kami bertanggung jawab untuk pilar ekonomi, kita melihat tadi modalitas ekonomi digital di ASEAN ini sangat-sangat tinggi. Nah, bagaimana sekarang momentumnya ini kita manfaatkan? Karena Indonesia melihat dengan potensi yang cukup besar di ASEAN, kita harus mendorong adanya inisiatif transformasi digital yang sudah kita lakukan kemarin di G20. Salah satunya adalah dengan nanti Leader Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN, ASEAN Agreement on E-commerce, ASEAN Comprehensive Recovery Frameworks, ASEAN Digital Master Plan 2021-2025, dan sebagai salah satu reference adalah Bandar Sri Begawan Roadmap. Yang ini adalah komitmen bersama untuk mendorong integrasi ekonomi digital dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi digital di kawasan. Nah, Bandar Sri Begawan Roadmap inilah yang nanti ketika sekarang tahun ini kita sebagai Ketua ASEAN akan kita percepat adanya negosiasi yang namanya Digital Economy Framework Agreement atau DEFA yang sebenarnya direncanakan di 2025, tapi akan dipercepat negosiasinya dimulai tahun ini. Kenapa? Karena kita melihat sekarang semua negara yang kita sebut adalah sebenarnya partner dialognya ASEAN, itu semua mengarah kepada bagaimana kita mendorong percepatan ekonomi digital. Nah, kita tidak ingin nanti prinsip-prinsip yang ada di ASEAN ini mulai berubah, karena ada keunikan di dalam ASEAN ini yang juga harus kita bawa dan kita jaga, yang kita lestarikan dari para founders ASEAN, karena Indonesia termasuk the big five founder dari ASEAN. Sehingga sebagai pemegang keketuaan ASEAN di tahun 2023 ini, kita akan meneruskan transformasi digital dengan mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Nah, di sini nanti Pak Wilson bagaimana menerjemahkan ASEAN Matters-nya dan bagaimana menerjemahkan Epicentrum of Growth dengan menggunakan ekonomi digital. Karena Indonesia adalah natural leaders atau bahasa mudahnya lurahnya ASEAN, maka Indonesia bisa memberikan legacy bagi penguatan integrasi kawasan dan juga di setiap kepemimpinan Indonesia, terutama menyukseskan DEFA. Kami nanti mengundang para generasi muda untuk bersama-sama mengisi di dalam proses negosiasi DEFA ini, agar perjanjian yang komprehensif ekonomi digital ini bisa mengatasi gap pembangunan dan juga meningkatkan daya saing. Saat ini ASEAN secara kolektif sudah memiliki yang namanya Agreement on E-commerce and Regional Comprehensive Economic Partnership dalam RCEP, dan Indonesia adalah inisiatornya di tahun 2011. Dan biasanya di dalam keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Big Five selalu membuat legacy yang signifikan. Nah, kami berharap sebenarnya dengan East Venture tadi melahirkan ini, mudah-mudahan bisa diperluas nanti di ASEAN, sehingga kita bisa menghasilkan legacy yang lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kita manfaatkan sekarang momentum digital ekonomi ini adalah untuk mengembangkan infrastruktur, konektivitas, inovasi, talenta, perdagangan digital, termasuk cross-border e-commerce.
Dan yang paling penting kami nitipkan juga nih Bapak Ibu sekalian bagaimana digital talent kita kembangkan. Perkataan tadi ada keadilan. Jadi sekarang ada kata-kata just, tidak hanya di pada energy transition, tapi juga ada just di dalam digital economy. Sehingga kita harapkan Bapak Ibu sekalian ini bisa kita manfaatkan di dalam memenuhi tantangan pengembangan ekonomi digital di ASEAN. Saya kira Bapak Ibu sekalian masih banyak PR yang harus kita kerjakan, tapi ya saya yakin dengan kita menggerakkan seluruh komponen bangsa, menggerakkan terutama anak-anak muda yang bisa bekerja sama untuk melahirkan inovasi baru, dan juga bagaimana kita tidak hanya bergantung kepada hal-hal yang sifatnya sudah ada di depan kita, tapi melahirkan hal-hal yang belum ada di depan kita, agar ekonomi digital dari Indonesia untuk keketuaan ASEAN bisa lebih dimaknai, sehingga kita bisa mewujudkan ASEAN Matters. Terima kasih kurang lebihnya, saya ucapkan selamat sekali lagi Pak Wilson dan East Venture. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Pambudi atas remarks yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya merupakan sesi pemaparan terkait hasil riset EV DCI 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Adek Mediaroza selaku Direktur Katadata Insight Center, dan dilanjutkan oleh pemaparan terkait detail rekomendasi berdasarkan 4 faktor kunci ekonomi digital oleh Bapak Raju Munusami selaku Partner and Next Level Leader PwC Indonesia. Untuk itu dipersilahkan kepada Bapak Adek Mediaroza untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera buat kita semua. Tadi Pak Wilson sempat menyampaikan ya tentang meng-highlight atau men-summary report East Venture Digital Competitiveness Index 2023 ini. Nah, pada kesempatan ini saya mungkin akan lebih detail untuk membahas tentang metodologi dan juga beberapa highlight termasuk temuan dari indeks tersebut dan juga survei yang kami lakukan. Nah, pertama tentang metodologi, jadi Bapak Ibu sekalian, report ini atau indeks ini merupakan gabungan dari 3 subindeks. Yang pertama yaitu subindeks input, kemudian output, dan penunjang. Nah, di setiap subindeks itu ada pilar Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya masing-masing 3 sehingga ada 9 pilar. Dan di setiap pilar itu ada 3 hingga 9 indikator. Jadi East Venture Digital Competitiveness Index ini merupakan akumulasi dari 50 indikator yang dikumpulkan sejak akhir tahun lalu Bapak Ibu sekalian. Nah, selain mengumpulkan data-data dalam bentuk indeks, kami juga melakukan survei untuk mengetahui pengalaman dan pandangan masyarakat ya, juga pemimpin perusahaan digital. Jadi survei kami lakukan terhadap lebih dari 2.000 responden yang merupakan pengguna aplikasi digital, kemudian juga 39 pemimpin perusahaan digital. Dan untuk mempertajam analisis, kami menambahkan insight yang merupakan hasil wawancara dari berbagai stakeholders ya, terutama pemerintahan. Seperti dilihat ada Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian juga ada Pak Menteri Sandiaga Uno yang tadi sempat memberikan sambutan. Kemudian di luar pemerintahan ada Kadin, Kamar Dagang dan Industri, dan juga dari pelaku usaha. Dalam hal ini salah satunya misalnya Pak Franky Wijaya dari Sinarmas Agro Resources. Ini tadi sempat disampaikan juga ya Bapak Ibu sekalian, dalam 4 tahun terakhir indeks atau daya saing digital Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah,
peningkatan ini terjadi secara bertahap dari mulai 27% pada tahun 2020 kemudian menjadi 38,5% di report yang terkini. Dan kenaikan itu terjadi pada banyak sub-indeks ya, pada pilar-pilar yang membentuk sub-indeks tersebut. Baik di sumber daya manusia, kemudian juga penggunaan teknologi informasi, dan selanjutnya. Meskipun memang ada beberapa pilar yang mengalami penurunan, namun itu bisa dijelaskan lebih lanjut nanti penyebabnya. Nah, kita lihat peningkatan atau pergerakan setiap provinsi ya, ketika kita membandingkan provinsi dalam hal daya saing digital, ini adalah 10 besar provinsi berdasarkan report terkini. Namun kalau kita lihat pergerakan 10 besar ini ternyata Jawa Tengah misalnya, Jawa Tengah itu tahun lalu berada di peringkat 14, tapi kemudian mengalami peningkatan yang signifikan sehingga naik masuk ke peringkat 6, ke 10 besar. Begitu juga di peringkat 10, di situ ada Sumatera Utara. Sumatera Utara ini dari peringkat 13 naik ke peringkat 10. Jadi kenaikan ini cukup dinamis, ada di setiap level atau kelompok daerah, baik itu yang di daerah kelompok 10 besar, di luar 10 besar, dan seterusnya. Kemudian kita melihat pertumbuhan tercepat. Jadi selain 10 provinsi dengan peringkat tertinggi, kita juga di slide ini melihat 10 daerah dengan peningkatan yang paling signifikan. Nah, selain Jawa Tengah yang saya sebutkan tadi, ada pula Kalimantan Barat atau mungkin Jambi. Jambi bahkan mengalami loncatan 16 peringkat, Bapak Ibu sekalian, dari peringkat 30 ke peringkat peringkat 14 dengan tambahan skor 8. Jadi penaikan peringkat ini, kenaikan peringkat atau tambahan skor ini cukup dinamis, dan umumnya adalah peningkatan skor ini berkat dukungan pemerintah lokal atau inisiatif pemerintah lokal. Dalam hal apa saja, misalnya digitalisasi layanan publik. Seperti kita tahu, semakin banyak pemerintah daerah yang mendigitalisasi layanan publiknya. Kemudian juga program pembelajaran digital. Ini sudah semakin banyak pembelajaran digital secara online. Lalu juga digitalisasi UMKM, baik itu yang didorong oleh Kementerian UMKM di pusat maupun dari dinas-dinas di provinsi. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah perluasan akses dan kualitas jaringan internet. Nah, ini merupakan dukungan dari provider, tapi di saat yang sama juga kita tidak bisa menafikan besarnya peran pemerintah daerah ya, ketika mereka mendorong atau memudahkan, memberi kemudahan untuk membangun infrastruktur digital di daerahnya masing-masing. Dan tentu saja penerapan pembayaran digital di tempat perbelanjaan dan pada pelayanan publik, baik itu dalam mengurus hal-hal yang terkait administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pada slide ini merupakan hasil survei yang kami lakukan untuk memperkaya report atau indeks yang kami luncurkan baru saja. Pertama, hasil survei ini menunjukkan indikasi yang sejalan dengan indeks, yaitu masyarakat itu lebih suka melakukan aktivitas secara online. Pertama dalam hal belanja ya, jadi sudah hampir seluruh masyarakat itu melakukan belanja online. 34% sering belanja online, kemudian 45% online dan offline-nya berimbang, dan hanya 21% yang masih lebih sering belanja secara offline. Bahkan yang menggembirakan adalah 81% masyarakat sudah menggunakan dompet digital ketika melakukan transaksi digital. Kenapa ini menggembirakan Bapak Ibu sekalian? Karena penggunaan dompet digital ini menunjukkan trust atau kepercayaan masyarakat yang tinggi. Kalau di masa lalu mungkin kita belanja online,
tapi kemudian kita menyelesaikan transaksi itu dengan transfer atau dengan ke minimarket kita bayar gitu kan. Tapi sekarang sudah memakai dompet digital. Meskipun tentu ada hal yang masih bisa kita kembangkan ya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi digital ini, yaitu dari survei itu terungkap bahwa survei terhadap perusahaan digital misalnya 6 dari 10 perusahaan merasa literasi digital ini masih menjadi tantangan. Jadi PR kita bersama ke depan adalah bukan hanya PR pemerintah ya, baik media kemudian juga pelaku usaha digital adalah ikut meningkatkan literasi digital masyarakat. Kemudian temuan survei lainnya adalah 79% perusahaan digital setuju tentang perlunya pengembangan infrastruktur digital. Meskipun perkembangan infrastruktur itu terjadi, tapi memang belum memadai untuk mencapai titik yang optimal untuk demi mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Nah, ini juga tiga hal atau tiga poin yang kami ambil dari survei yang dilakukan untuk memperkaya report EVDCI 2023. Yang pertama adalah dari sisi profitabilitas ya, artinya 97% pelaku usaha sekarang mulai memprioritaskan pendapatan revenue dan profitabilitas. Jadi gamenya saat ini bukan hanya revenue yang besar, bukan hanya impact yang besar, tapi juga bagaimana memperoleh profit yang besar. Artinya apa? Fokus ini menunjukkan pasar digital kita semakin matang gitu. Meskipun pandemi sudah berlalu, tapi kebiasaan online itu tetap eksis sampai sekarang, bahkan akan terus meningkat. Kemudian catatan dari para pelaku usaha adalah kemampuan SDM masih menjadi tantangan. Meskipun kalau kita lihat ke slide sebelumnya di mana pada pilar input SDM mengalami peningkatan, tapi jumlah SDM itu belum dapat mengimbangi potensi yang seharusnya kita bisa raih dari ekonomi digital ini. Nah, itu terlihat dari tingginya kompetisi dalam menggait SDM yang berkualitas ya untuk industri digital ini. Nah, kemudian 59% ternyata mempertimbangkan aplikasi yang ramah lingkungan. Nah, artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa masyarakat atau publik semakin sadar akan pentingnya sustainability, pentingnya kelestarian lingkungan. Tidak hanya di kalangan atas pemerintah, tapi juga ini sudah disadari oleh masyarakat di akar rumput atau di konsumen. Nah, jadi itu beberapa poin metodologi maupun highlight penting dari EVDCI saat ini. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Pak Raju untuk membahas lebih jauh terkait sektor-sektor yang dibahas. Silakan Pak Raju. Terima kasih Pak Ade. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Pak Ade menceritakan tentang proses bagaimana report ini dilakukan, maka saya akan lebih fokus kepada findings-nya apa dan kemudian juga rekomendasinya apa. Jadi kalau kita melihat dari sektor-sektor yang kita lihat yang promising ya, baik itu dari segi pertumbuhan maupun dari segi opportunities, maka kita lihat di sini ada 8 sektor. 8 sektor ini kita lihat bukan hanya dia kuat, resilient, berhasil menghadapi tantangan pre-pandemic, pandemic, dan juga post-pandemic, tapi juga kita lihat memiliki potensi yang besar ke depannya. Kita bisa mulai lihat satu persatu cepat saja, tadi Wilson juga sempat browse through ya. Untuk TIK misalnya, dengan akses internet atau penetrasi yang mencapai 77%, tapi kita tetap punya kesempatan. Ini tantangan, tapi sebenarnya kesempatan.
kita saat ini menghadapi secara penetrasi mungkin sudah mulai tinggi, tetapi dari segi kualitas, bandwidth, bahkan kalau kita melihat dari cellular technology misalnya, masih adanya disparitas pocket atau kantong-kantong yang bisa memiliki 5G, tetapi juga masih banyak yang 3G juga, bahkan mungkin masih ada yang 2G. Sehingga pemerataan inilah menjadi sebuah tantangan ke depannya agar daerah pun bisa menikmati kecepatan, kualitas, ataupun aplikasi-aplikasi yang memang didesain untuk 4G dan seterusnya. Kemudian di segi e-commerce, e-commerce memang sesudah post-pandemi ini pertumbuhannya melandai, tapi tetap tinggi, 28% dibandingkan pada saat pandemi yang mencapai 45%. Kemana oportunitasnya? Oportunitasnya adalah ke tier 2, tier 3 city misalnya, di mana tetap penetrasinya belum, penetrasi atau kesempatan untuk e-commerce ini masih besar sekali. Logistik, tadi sempat disinggung juga, Indonesia logistik ini cost logistik atau kontribusi logistik terhadap PDB kita ini masih tinggi, dan idealnya pemerintah menginginkan bisa mencapai 15%, sehingga di sini digitalisasi akan sangat membantu. Sempat juga disinggung tadi tentang cold chain, ya, di mana perishable good di Indonesia itu hampir 30%-nya itu hilang atau tidak bisa digunakan lagi di masa transit, ya, di masa transportasi dari satu tempat ke tempat lain ataupun pada saat digudangkan, pada saat disimpan. Ini kembali satu kesempatan. Di mana kesempatan itu pasti sangat tergantung pada teknologi, sangat tergantung pada iCloud ataupun data processing dan sebagainya. Fintech misalnya kita tahu ini sangat bertumbuh sangat cepat, salah satu yang paling cepat di Indonesia, penetrasinya juga tinggi sekali, tapi kesempatannya masih ada, terutama sekarang dengan adanya QRIS to the level of ASEAN, ya, yang akan dikembangkan bahkan pada level ASEAN, sehingga kita bisa menggunakan QRIS kita pada saat kita berada di luar negeri. Untuk kesehatan, sempat disinggung juga tentang Satu Sehat, tapi digitalisasi di sini akan memberikan kesempatan untuk integrasi. Saya bukan hanya bicara integrasi data, tapi juga integrasi pada aplikasinya. Mulai itu dari wearables, bedside monitoring, home monitoring yang bisa interconnected melalui Satu Sehat dan juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Potensinya luar biasa, sorry. Kemudian untuk pendidikan juga, Merdeka Belajar misalnya, membutuhkan banyak sekali partisipasi dari para pemain digital, edutech ya di sini. Sektor pariwisata, nah kalau kita bicara sektor pariwisata ini bukan hanya masalah pemasarannya yang bisa dilakukan secara digital, tapi juga pelayanannya. Mulai dari kehadiran di negara ini, bahkan mungkin sebelum masuk di negara ini pada saat berada dalam pesawat sudah bisa melakukan interaksi apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Potensinya besar sekali. Yang terakhir adalah untuk climate. Climate ini menjadi penting, ini juga akan menjadi salah satu faktor kunci nantinya. Nah, tadi disinggung tentang empat faktor kunci ekonomi digital yang perlu dipertimbangkan atau perlu kita perhatikan. Kita lihat saja satu persatu. Yang pertama tadi tentang pemerataan digitalisasi. Nah, pemerataan digitalisasi itu kalau kita bicara pemerataan, pertama kita harus bicara pemerataan akses. Nah, akses itu apa? Akses itu adalah infrastruktur tadi. Bagian dari infrastruktur ini bukan hanya yang saya katakan tadi, ya, ada penetrasinya, ada kualitasnya, tapi juga ada keamanannya. Kemudian di atas itu dibangunlah pemerataan ekonomi digital ke daerah. Jadi kota-kota tier 2 dan tier 3 yang pada saat ini belum banyak menikmati keuntungan daripada ekonomi digital, ini akan bisa menjadi tahap kedua untuk pemerataannya. Sehingga dari sana maka terciptalah percepatan transformasi digital nasional tadi. Yang kedua ya tentang penguatan fundamental bisnis. Ini tidak bisa dibantah lagi. Karena pada saat ini, kalau di masa sebelumnya cheap money, cheap loan yang mengarah kepada investor hanya melihat kepada eyeballs atau subscribers numbers dan kemudian melihat pada revenue, hari ini mereka melihat the path to profitability. Nah, kalau kita bicara path to profitability, maka dunia digital harus mulai melihat berbagai hal. Bukan hanya soal efisiensi, tapi juga bagaimana melihat aksi korporasi. Apakah ada merger,
scaling up, kemudian atau mungkin bahkan mengecilkan diri ya dengan divestasi bidang-bidang yang tidak menguntungkan misalnya, optimalisasi biaya, dan juga penyesuaian produk. The post pandemic world, produk apa yang dibutuhkan. Nah, ini termasuk dari bagaimana startup harus mulai memikirkan atau dunia digital memikirkan untuk path to profitability. Yang ketiga tentang kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah kenapa kolaborasi? Karena technology players mereka memiliki base yang berbeda. Kalau semuanya mau dikuasain sendiri, tentu cost akan sangat tinggi, efisiensi, talent. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kolaborasi untuk accelerate talent development menggunakan resource yang sama, artinya kita bisa menekan biaya juga, dan juga di sini memanfaatkan ekosistem yang ada. Dan yang keempat tadi adalah penerapan ESG. Kenapa ESG menjadi penting? Karena ESG is one of a value creator of the future. Kalau kita lihat, kalau kita ambil misalnya sebuah perusahaan, dalam hal ini sebuah startup, perusahaan rintisan yang tidak mengindahkan ESG, dia bisa kehilangan pelanggan, biaya regulasinya bisa tinggi. Saya bicara ESG bukan hanya environment, tapi juga social and governance. Dan nilainya akan terus turun. Nah, dia bisa melakukan remedy. Remedy ini lebih kepada perlindungan nilai. Jadi melakukan evaluasi, reporting, dan sebagainya untuk ESG, aksi-aksi penguatan iklim. Tapi sebenarnya setelah itu, ada value creation opportunity yang lebih, yaitu penciptaan nilai baru, yaitu dari strateginya itu sendiri. Jadi menyelaraskan strateginya kepada ekonomi yang berkelanjutan dan juga membangun atau membuat produk baru dan layanan-layanan baru yang memang sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip ESG. Dari sanalah akan terjadi penguatan nilai brand dan peningkatan nilai dari transformasi berkelanjutan. Dan yang terakhir di sini dari saya, nah, empat hal ini apabila diperhatikan, apabila dilaksanakan, itulah yang akan membawa kita kepada keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Raju Munusami selaku partner dan next level leader PwC Indonesia, dan juga tadi sebelumnya sudah ada pemaparan dari Bapak Adek Media Roza selaku Direktur Kata Data Insight Center. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita tadi lihat pemaparan dari kedua pemateri kita atau yang memberikan paparan tadi, di mana bahwa memang EVDCI ini memberikan gambaran performa digital dari setiap provinsi di Indonesia dengan mempertimbangkan 9 pilar gitu ya. Peningkatannya pun cukup signifikan dari tahun 2020 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adek. Bagaimana memang peningkatan skor performa digital ini didorong oleh inisiatif dari pemerintah daerah. Di antaranya adalah digitalisasi dan juga integrasi pelayanan publik, program pembelajaran digital, digitalisasi UMKM, dan juga ada perluasan akses serta peningkatan kualitas internet gitu ya. Dan juga saat ini masyarakat sendiri juga sudah terbiasa dengan digitalisasi, di mana tadi juga sudah dilihat ada 81% masyarakat Indonesia sudah menggunakan dompet digital. Jadi memang sekarang masyarakat Indonesia mayoritas sudah melek akan digitalisasi tersebut. Baik, sepertinya sudah siap. Dan hadirin sekalian, saat ini kita akan memasuki sesi diskusi panel. Dan untuk memulai sesi diskusi panel pada sore hari ini, kami meminta kesediaan untuk bisa naik ke atas panggung para panelis, yaitu Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, Bapak Setiaji. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk panelis yang pertama. Boleh silakan Pak Setiaji untuk duduk di kursi yang pertama. Lanjut, kami juga meminta kesediaan untuk bisa naik ke atas panggung Bapak David Fernando Audi selaku Operating Partner East Ventures. Ya, dipersilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Dan berikutnya kami juga mengundang Ibu Nina Sapti Triaswati selaku Ekonom Universitas Indonesia. Baik, boleh duduk di sebelah Bapak David, Bu Nina.
Dan lanjut kami juga mengundang panelis selanjutnya yaitu Bapak Raju Munusami selaku partner NX Level PwC Indonesia. Dan panelis yang terakhir kami mengundang Bapak Adek Media Rosa selaku Direktur Katadata Insight Center. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia para panelis kita pada sore hari ini. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, laporan dari EVDCEI 2023 ini bisa Anda akses melalui QR Code yang tertera pada layar atau bisa di-download di link is.vc/DCI. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan laporan dari EVDCEI ini melalui QR Code yang tertera pada layar atau bisa di link is.vc/DCI. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lihat memang peluang bagi para pelaku usaha di Indonesia maupun pemerintah daerah ini untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi digital ini sangat terbuka lebar. Dan hasil laporan dari EVDCI 2023 ini bisa menjadi salah satu bahan yang krusial maupun juga acuan yang bisa dimanfaatkan dalam membangun ekonomi digital demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Dan laporan EVDCI ini telah menunjukkan skor pilar keamanan keuangan, TIK, pariwisata, kewirausahaan, dan produktivitas antar provinsi yang kian merata. Lalu, bagaimana Indonesia bisa mengoptimalkan potensi ekonomi digital dan juga bagaimana bisa menangkap peluang gelombang ekonomi digital ini? Apa saja potensi dan juga tantangannya? Kita akan bahas dalam sesi diskusi panel dengan kelima panelis kita pada sore hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, untuk memulai sesi diskusi panel kita pada sore hari ini, saya mulai dari Pak Adek dulu terlebih dahulu. Pak Adek, jadi tadi sudah Pak Adek sampaikan bahwa memang Katadata Insight Center ini sudah melihat gitu ya, dan juga sudah membaca laporan dari EVDCI ini. Bapak, apa saja sih Pak poin terpenting dalam temuan riset dari Katadata Insight Center terhadap EVDCI yang tadi sudah diluncurkan? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi, poin-poin penting antara lain memang daya saing digital Indonesia itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan lebih dari itu, setiap provinsi mengalami peningkatan dan tidak hanya di provinsi-provinsi yang memang secara tradisional memimpin, tapi juga ada peningkatan signifikan kalau kita misalnya lihat lebih jauh pada report itu adalah peningkatan di kota-kota tier 2 dan 3. Jadi kota-kota dengan penduduk di bawah 1 juta itu ternyata mengalami peningkatan yang signifikan gitu. Jadi mungkin memang berkat dorongan pandemi juga yang mempercepat digitalisasi sehingga proses atau tingkat competitiveness Indonesia dan daerah-daerah terutama di tier 2 dan 3 ini meningkat. Mungkin itu dulu. Jadi pandemi COVID-19 ini secara otomatis gitu ya untuk bisa meningkatkan digitalisasi di berbagai provinsi di Indonesia seperti itu ya Pak Adek ya. Lalu apa sih Pak tantangan selama menjalankan studi? Apakah ada pengalaman menarik gitu ya dalam menjalankan studi ini? Ya, jadi kan indeks ini disusun dari banyak indikator ya, ada 50-an indikator. Nah, tantangan utamanya adalah pada pengumpulan indikator-indikator tersebut gitu, karena memang data-data ini dikumpulkan dari banyak instansi, baik itu instansi pemerintahan di berbagai lembaga yang berbeda gitu, sehingga proses ini cukup mengambil waktu yang panjang gitu. Kemudian juga ketika melakukan survei atau baik terhadap konsumen atau pelaku usaha digital, memang kita perlu menjelaskan kenapa sih survei ini penting gitu. Kenapa pelaku usaha misalnya, tadi jumlahnya ada 39 pelaku usaha yang kami survei, mengapa mereka harus mengisi survei ini. Jadi lebih pada pengumpulan data indikator, kemudian juga sosialisasi kepada stakeholder yang terlibat dalam report ini. Lalu memang dari studi yang Bapak Adek juga lakukan ini udah ada perubahan dari pola masyarakat gitu ya dalam menggunakan dan berkehidupan yaitu dengan digitalisasi seperti ini ya Pak ya? Iya betul, jadi dari tahun ke tahun memang terjadi perubahan ya gitu, cara masyarakat lebih terbiasa untuk
melakukan kegiatan secara digital, kemudian juga tidak hanya kegiatan tapi juga tingkat kepercayaan kepada aplikasi digital semakin tinggi. Tingkat kepercayaan ini ukurannya sederhana saja ya, ketika proses pembayaran itu dilakukan dengan dompet digital, itu menunjukkan trustnya tinggi. Kalau di zaman dulu mungkin oke lah belanja di platform digital, tapi ketika mau bayar ke ATM transfer gitu kan, atau ke minimarket untuk bayar gitu. Kalau sekarang semuanya sudah di platform digital itu gitu. Jadi lebih mudah juga gitu ya, orang-orang semuanya sekarang yang tadinya juga agak sulit gitu ya, baru kenalan dengan digital, sekarang sudah mulai terbiasa gitu ya Pak Adek ya. Lalu tadi itu adalah tadi yang sudah disampaikan oleh, yang sudah dilakukan oleh Katadata Insight Center. Saya mau tanya ke Pak Raju nih, dari sektor atau dari perspektif bisnis nih Pak, seperti apa sih Pak tren digitalisasi di dunia dan juga di Indonesia saat ini? Kalau bicara tren kan digital itu unavoidable ya. Sudah jelas digital itu tadi baik itu untuk efisiensi ataupun untuk mempercepat scale up gitu, dibutuhkan. Dan kalau kita bicara tren, digitalisasi itu bukan hanya tren tapi dia itu adalah mega tren. Kenapa saya sebut mega tren? Karena dia itu boleh dikatakan menjadi semacam benang merahnya gitu ya. Yep. Pada saat dia melihat internet, ketersediaan internet misalnya, kemudian Internet of Things ya, kemudian Big Data, Artificial Intelligence, semua ini sebenarnya masuk dalam kategori digitalisasi gitu. Jadi memang kedepannya seperti kita sekarang melihat banyaknya Artificial Intelligence yang dibicarakan, ini menjadi trennya sekarang kan, sehingga untuk menyelesaikan bukan hanya sekedar untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan, tetapi juga sudah memberikan solusi dalam arti real, misalnya bisa membuat film dengan menggunakan ChatGPT. Ya kan? Jadi the next generation of AI itu akan lebih advance. Kemudian dia akan mulai melakukan replacement of a real human gitu ya. Jadi trennya memang menuju ke sana dan semua ini adalah diikat melalui satu digitalisasi. Jadi trennya memang sudah berbeda atau berubah gitu ya Pak ya. Jadi memang bisa dikatakan juga dalam 2 sampai 3 tahun terakhir ini banyak sekali perubahan gitu ya yang mempengaruhi perusahaan digital ini dalam menjalankan bisnisnya seperti itu Pak. Lalu sejauh mana menurut dari Pak Raju sendiri penguatan fundamental bisnis ini berdampak pada resiliensi mereka nih Pak? Pada saat ini sangat. Jadi kalau dulu kami di PwC misalnya, kami punya apa yang disebut dengan next level. Next level itu sebenarnya adalah semacam pelatihan, semacam kita bekerja sama juga dengan East Ventures. Itu adalah untuk meningkatkan kemampuan startup menjadi scale up awalnya ini. Yeah. Jadi startup menjadi scale up. Jadi semakin membesar mereka harus memperkuat fundamental gitu. Tapi di masa sekarang, masih startup pun sebenarnya fundamentalnya sudah harus diperbaiki gitu. Tidak harus menunggu harus scale up. Kenapa? Karena tuntutan yang saya sebut tadi dalam saat presentasi dibutuhkan kepastian nih kapan profit ini akan mulai terlihat gitu. Sehingga investor ingin melihat fundamental kalian bagaimana gitu. Ya kan? Dan fundamental ini bukan hanya menyangkut kepada founders tetapi juga kepada apa yang dia bentuk, mulai dari dia resource yang dia akan kumpulkan ya, orang-orangnya, teknologi yang akan dipakai, kemampuan dia untuk belajar lebih gitu ya. Semua ini menjadi satu fundamental dan pada saat yang sama compliance. Apakah itu compliance terhadap peraturan-peraturan yang ada, terhadap ESG misalnya tadi, semua itu menjadi sebuah fundamental how to do a business right. Not just the right business, tapi juga doing it right. Oke, jadi semakin meyakinkan investor juga. Terkait dengan investor, saya mau tanya ke Pak David. Baik, Pak David ini dari kacamata investor nih Pak ya, seperti apa sih perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan juga apa langkahnya potensial ke depan yang bisa dapat dikembangkan dari kacamata investor saat ini? Oke, saat ini dengan tantangan global yang semakin berat ya, tentunya dengan Fed meningkatkan suku bunga dan lain-lain, cost of fund itu menjadi semakin tinggi. Sehingga saat ini kalau untuk mencari pendanaan tidak semudah dulu. Ya, karena kapital itu tetap ada namun meminta return yang lebih tinggi dan juga prasyarat yang lebih besar. Namun tentunya peluang itu masih ada. Yang penting pesan kita adalah fokus kepada startup-startup teknologi agar terus fokus kepada fundamental bisnisnya. Sehingga bisa
meminimalisir kompetisi, ya, dan menciptakan sebuah uniqueness sehingga tidak terpancing ke price war. Nah, kemudian hal yang tidak kalah pentingnya juga saat ini adalah kolaborasi. Yeah. Karena di era teknologi dan ekonomi yang semakin maju ini, di mana tuntutan pasar ini semakin tinggi, maka penting sekali untuk para startup dan bisnis-bisnis itu untuk fokus pada spesialisasi dan bukan generalisasi. Sehingga bisa tercapai kolaborasi antar berbagai pihak dengan spesialisasi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Baik, jadi intinya adalah kolaborasi dari para pemangku kepentingan itu juga menjadi salah satu kunci gitu ya untuk kesuksesan atau peningkatan pengembangan ekonomi digital di Indonesia, seperti itu ya Pak ya. Lalu bagaimana dari investor ini Pak memandang situasi global saat ini untuk bisa memastikan gitu pengambilan keputusan untuk mengucurkan dana gitu Pak? Iya, jadi dia tuh harus fokus pada dia punya spesialisasi. Jadi karena sekarang ini semuanya menjadi semakin kompetitif. Dan pertama, selain fokus kepada kembali kepada core bisnis dia untuk mencapai path to profitability yang lebih cepat, dan juga dia tuh harus juga bisa menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Karena saat ini pendanaan itu banyak menyasar startup yang mempunyai prinsip ESG yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Oke, jadi memang banyak sekali itu juga menjadi salah satu potensi gitu yang dilihat, memang yang dilihat adalah digital berkelanjutan seperti itu ya. Baik, ini adalah salah satunya juga ada dari Kemenkes gitu ya, dari Kemenkes Pak Setiaji di sini. Pak Setiaji, ini kan juga Kemenkes juga sudah sekarang meningkatkan serba digital seperti itu ya pelayanannya kepada masyarakat. Bagaimana nih Pak, digitalisasi sektor kesehatan ini termasuk dengan implementasi satu data kesehatan lewat Satu Sehat gitu, ada namanya aplikasi Satu Sehat. Ini bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses ke fasilitas dan layanan kesehatan. Bisa diceritakan Pak bagaimana ini akhirnya Kemenkes memilih untuk satu pintu saja untuk mempermudah masyarakat untuk menanyakan fasilitas dan lain-lain dengan akses Satu Sehat ini. Oke, mungkin saya mau konteksnya dulu ya terhadap gambaran situasi kesehatan kita ya. Dulu pada saat COVID kita benar-benar diuji dari sisi ketahanan kesehatan kita. Kalau dari sisi the numbers ya, angka dokter kita itu secara rasio 0,4 ya. Artinya masih jauh di bawah standar WHO 1/1000. Itu masih ada gap 0,6. Kemudian kalau kita lihat dari sisi jumlah fasilitas kesehatan ya, contoh seperti puskesmas itu 10.000. Kemudian jumlah kelurahan dan desa kita itu 83.000. Artinya masih jauh banget gapnya. Nah, kalau kita hanya berbicara mengenai fisik untuk memenuhi kebutuhan tadi, misalnya memenuhi kebutuhan dokter paling tidak butuh 10 tahun. Memenuhi kebutuhan gedung paling tidak tidak mungkin kita ngebangun 1000 gedung fasilitas kesehatan setahun itu. Paling tidak masih butuh berpuluh-puluh tahun untuk memenuhi kebutuhan tadi. Yeah. Nah, oleh karena itu hadirlah digital di sini mengisi gap tadi. Sehingga masyarakat kita bisa mengakses layanan kesehatan melalui digital ya, seperti telemedicine, telekesehatan yang kemarin pada saat COVID mengatasi kurang lebih melayani orang-orang yang COVID itu tidak perlu ke tempat layanan kesehatan, tetapi mereka tetap mendapatkan layanan kesehatan melalui telekesehatan. Dan kemudian kurang lebih 1 juta orang yang dilayani dan 600 orang yang diantar obat secara gratis dan kemudian hanya menunggu di rumah. Nah, coba kalau kita bayangkan masih menggunakan konvensional, orang masih tetap ke rumah sakit, menyebar penyakit ke berbagai macam orang, dengan adanya digital tadi, kita bisa tetap memberikan layanan, sehingga menciptakan keadilan tadi ya, keadilan di sisi kelima, meng-cover seluruh layanan kesehatan dengan memanfaatkan digital. Nah, kemudian kita melihat bahwa satu sisi gap tadi adalah dari sisi data rekam medis kita, yang saat ini mungkin kalau di rumah sakit itu banyak yang mengklaim bahwa ini datanya milik rumah sakit, bukan milik Bapak dan Ibu sekalian. Padahal secara ketentuan undang-undang, secara regulasi dan sebagainya, bahwa data itu adalah milik kita sendiri. Nah, oleh karena itu dengan kita menyiapkan semacam platform Satu Sehat, ya, sehingga masyarakat bisa mengakses. Jadi ini memang adalah munculnya atau akhirnya diciptakannya digitalisasi di Kementerian Kesehatan ini untuk bisa mengejar ketertinggalan atau gap. Betul. Itu ya Pak ya. Ya. Lalu kan masalahnya ini adalah vaskes daerah nih Pak nih. Bagaimana Pak akhirnya bisa digitalisasi ini bisa merata ke daerah-daerah?
Ya, kita sudah melakukan mapping ya, kurang lebih mapping seperti yang dilakukan untuk mengukur maturity index ya, ataupun level dari sisi kematangan. Nah, dari 10.000 puskesmas masih ada kurang lebih 700 yang butuh dukungan infrastruktur seperti internet. Nah, kita tentunya tadi ketujuhnya adalah kolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk mengisi gap-gap tadi ya, agar mereka pun juga tetap bisa melakukan digitalisasi tadi. Intinya minimal internet akses di sisi layanan kesehatan dulu, bukan mengcover seluruh daerah. Dan kemudian kita bisa mengcombine sistem digital itu dengan offline first, ya, yeah. Sehingga mereka tetap melakukan digital, tetapi nanti bisa synchronize ketika ada akses internet. Jadi memang pelan-pelan. Betul. Gitu ya, yang penting ada perubahan gitu ya Pak, yeah. Ya. Oke, baik. Kalau Ibu Nina sendiri nih, Bu, melihat tadi kan sudah disampaikan dari sektor bisnis, dari sektor investor dan juga dari pemerintah gitu ya, sudah melakukan digitalisasi. Bagaimana sih potret gitu yang bisa dilihat oleh Bu Nina sendiri terkait dengan potensi dan juga tantangan yang dimiliki terhadap masyarakat, terhadap digitalisasi ekonomi, digitalisasi di Indonesia ini, Bu Nina? Ya, berita baiknya itu naik kelas gitu ya, kalau kita senang. Naik kelas, kita kalau ngeliat angka naik itu kita senang gitu, jadi naik kelas. Cuman memang kalau kita lihat harus lihat juga siapa yang tertinggal di kelas itu walaupun naik gitu ya, jadi masih lambat naiknya. Dan itu kalau kita lihat, saya tadi coba cek cepat gitu ya dari indeksnya, satu aja yang turun yaitu Sulawesi Tenggara, ingat saya ya. Sedikit ya Pak ya, indeksnya turun dikit, yang lain bagus gitu ya. Jadi berita baik bagus. Nah, cuman apakah pertanyaan berikutnya, apakah tadi ada median gitu yang disampaikan, dan itu menarik bahwa ternyata inputnya bagus gitu ya, naik, tapi outputnya ada yang sedikit-sedikit terhambat karena slowing down, masih dari COVID kah, dari mana begitu ya. Kalau kita lihat kan tadi perekonomian masih turun sedikit indeksnya, ketenaga kerjaan masih ada turun, infrastruktur juga agak turun gitu ya, sedikit-sedikit ya. Tapi pertanyaannya tentu ada faktor eksternal yang di bawah kendali dari Indonesia begitu kan. Jadi kita boleh mengatakan oke, ada yang naik, ada yang turun, dan untuk indeks outputnya itu yang kita gak bisa kendalikan gitu ya. Nah, cuman kendali yang mana yang bisa dilakukan dengan digitalisasi kan. Digitalisasi itu kan satu aspek. Nah, kalau saya lihat banyak hal gitu ya. Jadi tadi sudah diakui di kesehatan ada, di katakanlah e-government itu secara keseluruhan dari pusat sampai daerah tadi menunjukkan naik indeksnya, itu bagus begitu ya, yeah. Berarti sudah semakin sadar, bahkan Jambi loncat sekian kelas begitu ya. Jambi tinggi sekali, tadi saya lihat 16 kalau gak salah, lalu 12 itu siapa begitu, naik kelasnya tinggi sekali, apa peringkatnya. Jadi berarti concern terhadap kegiatan ini luar biasa ya, terhadap digitalisasi dari daerah, dan itu bagus sekali. Jadi yang perlu tentu saja yang tertinggal tadi harus dikejar, apalagi yang turun satu tadi gitu ya, harus ditanya kenapa turun gitu, karena yang lain naik gitu ya. Jadi kita selalu senang kalau rata-rata naik, tapi rata-rata gak cukup. Okay. Ya, jadi dibandingkan negara lain itu juga penting gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahkan di reportnya tadi dijelaskan Indonesia masih suka bocor ya datanya gitu ya, di tabel-tabel yang kita lihat cepat begitu ya. Wah, itu berarti ada warning gitu ya, untuk digitalisasi betul sudah bagus infrastrukturnya, tapi kan berarti regulasi dan sebagainya perlu diperkuat. Jadi masih banyak pekerjaan rumah ya, PR, gitu ya, PR untuk bisa regulasi terus terhadap mengembangkan ya, dari digitalisasi di Indonesia. Betul. Ini dan juga tentunya berdampak pada ekonomi digital di Indonesia. Spare gitu ya. Baik. Ya. Baik. Lalu ini pertanyaan untuk seluruh panelis, karena memang waktunya sangat terbatas gitu ya. Menurut dari Bapak dan juga Ibu panelis ini, strategi dan juga langkah apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia? Mungkin dari Pak Ade terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Mungkin singkat saja ya, ada 4 hal yang bisa difokuskan ya untuk memperkuat ekonomi digital ini. Pertama adalah pemerataan digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah penguatan fundamental bisnis. Yang ketiga adalah kolaborasi, memperkuat kolaborasi antar stakeholder. Dan yang terakhir adalah adopsi ESG atau lebih fokus pada sustainability. Mungkin itu saja. Oke, lanjut ke Pak Raju, silakan. Saya rasa jawabannya sama ya. Tapi saya tekankan pada saat kita bicara tentang pemerataan misalnya. Pemerataan ini kan tentang adanya akses, dan akses itu kalau memang mau merata bukan hanya tersedia, tapi juga affordable ya. Jadi aksesnya itu affordable untuk digunakan, kalau enggak kan tidak akan digunakan. Di segi lain juga
ada, tetapi kalau dia tidak dimanfaatkan, artinya harus bisa memanfaatkan, literasi menjadi penting gitu. Yeah. Mungkin dua itu yang bisa menjadi semacam apa yang harus diperhatikan agar pemerataan itu bisa terjadi gitu. Jadi akses dan juga pemanfaatan dari akses itu. Pemanfaatan dari akses. Artinya aksesnya ada, aksesnya bisa dimanfaatkan, artinya affordable. Tapi yang memanfaatkan pun mengetahui harus bagaimana maksimal, cara gitu melakukannya. Ya. Harus dioptimalkan pemanfaatannya. Benar. Seperti itu. Baik, lanjut ke Ibu Dina, silakan Bu. Ya, saya pikir bagus sekali sudah naik kelas begitu ya, tetapi yang menjadi PR bagi kita semua ada tiga aspek kan. Jadi dari pemerintah sendiri regulasinya tentu diperketat gitu ya, dan pengawasannya terutama tentang keamanan ya, security-nya. Yang kedua dari sisi pengusaha tentu saja insentif itu diperlukan ya, untuk tentu saja insentifnya bisa berbagai bentuk dari pemerintah, tapi juga dari pengusaha sendiri mendorong supaya masyarakat terlibat di dalam pengembangan digitalisasi, dan dari masyarakat kesadaran. Itu membangunnya tidak pakai teori, tetapi biasanya leading dari pemimpin yang ada di daerah itu memberikan contoh bagaimana memajukan bersama-sama dari masyarakat. Jadi bukan hanya tugas dari satu pihak, tetapi juga masyarakat juga perlu gitu ya berperan aktif untuk bisa mengembangkan digitalisasi di Indonesia. Lanjut ke Pak David, silakan Pak. Iya, tadi sebenarnya jawabannya sudah disampaikan semua oleh Pak Kadek. Sudah habis. Tapi, ya Pak ya. Mungkin saya mau menambahkan mengenai kolaborasi, again, karena saat ini di era teknologi dan ekonomi yang semakin maju, tuntutan pasar semakin tinggi, sehingga ada baiknya bila bisnis itu fokus kepada spesialisasi dan bukan generalisasi, sehingga bisa tercapai kolaborasi yang efektif dan setiap pihak fokus kepada spesialisasi yang berbeda-beda, untuk bekerja bersama mencapai tujuan yang lebih besar. Lagi-lagi fokus gitu ya Pak, kuncinya. Lanjut ke Pak Setiaji, silakan Pak. Ya, saya mungkin nambahkan saja, tadi sudah cukup banyak terkait dengan kolaborasi. Kita punya namanya Pentahelix ya, ABCGM. Pentahelix, ya. Terus kemudian satu lagi, kalau di sisi regulasi bukan hanya meregulate, tapi juga ada enforcement di situ. Contoh seperti dari Kemenkes mewajibkan Anda harus digital sampai dengan 2023. Kalau enggak ngapain dan sebagainya. Jadi memaksa gitu ya. Maksa untuk melakukan digitalisasi di sektor kesehatan dengan regulasi tadi. Oke, baik. Terima kasih. Dan sekarang waktunya saya akan beri kesempatan untuk audiens untuk bisa bertanya kepada panelis. Ada yang ingin bertanya? Baik, dipersilakan untuk berdiri. Mas yang pakai baju merah kotak-kotak. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini diskusi yang menarik ya. Mohon maaf Pak, dengan siapa namanya? Oh, dengan Roy dari Jakarta Bu. Hari ini menarik sekali diskusi tentang ekonomi digital ya. Cuma kalau misalkan saya baca artikel tadi gitu, ada jurnal dari UGM, sebanyak 2,45 juta generasi muda terkena mental health ya. Jadi artinya semakin zaman terdigitalisasi, mental health, penyakit mental health itu semakin berkembang gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nina, apa kira-kira strategi dari Kemenkes ya untuk mengatasi penyakit mental health? Terima kasih. Baik, ini mungkin pertanyaannya ditujukannya untuk Pak Setiaji seperti itu ya. Dari Kemenkes. Baik, langsung dijawab aja Pak. Iya, benar. Ini menarik, ada orang yang ternyata memperhatikan sisi mental ya. Mental health. Betul, kemarin kita juga sempat melakukan screening ya di sisi internal gitu, terkait dengan screening apa sih istilahnya jiwa tadi. Dan kemudian memang agak mengerikan juga, ada yang sisi mau bunuh diri dan lain sebagainya. Termasuk juga beberapa cerita dari beberapa industri pendidikan juga ternyata banyak juga siswa-siswa yang ke arah mental health tadi. Nah, dari sisi kami tentunya kita memandang kesehatan ini bukan hanya dari sisi treatment, tetapi bagaimana mencegah. Nah, ini tentunya bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sektor lain perlu mendukung hal-hal tersebut. Edukasi, menambah dari sisi, kalau istilahnya itu, kalau iman itu kan harus selalu di-upgrade ya, di-charge dan sebagainya, itu juga penting, termasuk juga kepedulian orang tua terhadap anak dan sebagainya, itu juga satu hal yang kita lakukan. Sehingga edukasi penting bukan hanya treatment tetapi mencegah, di sini lebih kita tekankan ke depannya.
Oke, baik. Saya mau menambahkan ada salah satu dari 250 lebih portfolio company kami yang fokus kepada mental health. Itu namanya Relief. Jadi ini aplikasi yang mengaddress mental health. Jadi kalau yang kena mental bisa coba download aplikasinya dan di sini bisa konsultasi, mudah-mudahan bisa membantu mengurangi stres. Iya, baik, karena memang itu menjadi kayak pola hidup masyarakat kekinian gitu ya, semuanya pasti terkena mental health gitu ya dan butuh itu aplikasinya. Lanjut, adakah yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Satu, baik. Silakan panitia untuk bisa memberikan mikrofonnya. Dengan siapa? Terima kasih, saya dengan Gofar, saya dari Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin menanyakan ke Pak Raju dan Bu Nina. Untuk tahun depan, Pak Raju, Bu Nina, Bapak Ibu sekalian, Jakarta resmi tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara. Isunya adalah cita-citanya, ini juga jadi momentum sebenarnya, untuk Jakarta bisa bersaing lagi lebih sebagai kota global di masa depan. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala regional maupun global. Kalau tadi saya lihat peringkat Jakarta ada di nomor satu gitu Pak Raju ya, yang seperti yang dipaparkan untuk competitiveness digitalisasi ini. Bagaimana kira-kira ke depan menurut Bu Nina dan Pak Raju terutama untuk bisa mendorong ekonomi Jakarta lebih tinggi lagi, yang mana nanti juga akan mendorong ekonomi Indonesia, ekonomi nasional melalui digitalisasi ini. Karena kita lihat salah satu sektor pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu banyak sekali didorong dengan adanya digitalisasi saat ini. Sekian, terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab aja Ibu Dina terlebih dahulu. Nah, saya tidak pernah kecil hati ya waktu melihat ada regulasi Jakarta tidak lagi ibu kota. Karena sudah ada contohnya di Australia, Canberra itu ibu kota dan Sydney itu adalah kota ekonominya gitu ya, metropolitan yang menjadi pusat ekonomi. Gak bisa tuh digeser hanya dengan mengubah tempat. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan perlu waktu, jadi artinya kalau DKI tetap menjadi pusat ekonomi, itu akan berkembang pesat. Karena katakanlah bisnismen atau orang-orang bisnis itu tidak mengikuti regulasi sesederhana itu, dia mau mindahin headquarternya saja mikir-mikir gitu kan, kenapa harus pindah ke sana kalau pusatnya ada di sini. Jadi selama akses transport, akses komunikasi berjalan baik lewat digitalisasi, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi. Nah, apakah cepat perubahan ke ibu kota itu sangat tergantung, kita kan belum lihat realisasinya ya, karena transisinya pasti perlu waktu. Jadi saya yakin lagi tetap punya posisi sebagai pusat ekonomi. Baik, dilanjutkan dengan Pak Raju, silakan. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya contoh Canberra ya, New York, Washington DC, itu juga contoh yang nyata gitu. Nah, kalau kita lihat Jakarta, sebenarnya berapa besar sih kontribusi pemerintah pusat, aktivitas pemerintah pusat terhadap ekonomi Jakarta, itu jumlahnya kecil. Sementara Jakarta ini akan terus berkembang, jadi sebenarnya tidak harus takut. Sebenarnya harus takut karena justru akan berkembang dan mungkin dia akan berkembang lebih cepat. Jadi untuk digitalisasi misalnya, peran pemerintah di sini kan hanya fasilitator, tapi aktivitas kan tetap swasta, aktivitas kan tetap di kita-kita ini gitu. Dan kalau selama kita belum meninggalkan Jakarta, masih mau tinggal di Jakarta, ya tentu aktivitas digital, aktivitas ekonomi itu akan bergerak terus. Yang justru dibutuhkan adalah berapa siapnya pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mengambil alih peran yang dimainkan oleh pemerintah pusat di Jakarta ini. Baik, terima kasih sudah menjawab ya Mas Gofar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu panelis atas insight-nya dan ini memang meyakinkan kita semua ya, ada optimistis gitu ya bahwa memang digitalisasi di Indonesia akan semakin berkembang dan semakin meningkat lagi. Baik, untuk Bapak Ibu panelis sekalian boleh berdiri dan kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kita akan abadikan momen spesial pada sore hari ini karena memang waktunya terbatas. Jadi kita akhiri sesi diskusi panel pada sore hari ini. Baik. Kita hitung 3, 2, 1, cheers. Sekali lagi, 3, 2, 1, cheers. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk jalannya sesi diskusi panel yang baru saja berlangsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Setiaji, Pak David, Bu Nina, Pak Raju dan juga Pak Adek. Terima kasih atas diskusinya yang luar biasa pada sore hari ini. Dipersilakan untuk kembali menduduki kursi yang telah disediakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sehat dan sukses terus. Dan semoga saja dengan diluncurkannya laporan EVDCI ini, digitalisasi di Indonesia pun semakin meningkat dan juga semakin merata. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian kita sudah tiba di penghujung acara. Namun sebelumnya kembali saya menginformasikan bagi Anda yang ingin membaca laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023, Anda dapat mengunduhnya melalui QR yang tertera pada layar atau melalui link east.vc/dci. Sekali lagi, bisa diunduh melalui QR yang tertera pada layar atau link east.vc/dci. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin yang hadir di Area Nusa Ballroom serta yang bergabung melalui YouTube East Ventures dan Katadata Indonesia. Akhir kata, saya Jihan Novita mewakili East Ventures beserta tim CC Plus by Katadata pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan. East Ventures melihat potensi dan percaya terhadap kemampuan ekosistem digital Indonesia sejak 2009. Pengguna internet di Indonesia hanya 13% dari total populasi di saat itu. Kami telah menyaksikan pertumbuhan Indonesia dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam mempromosikan digitalisasi, mendukung segala peluang dan tantangannya. Tahun 2019, pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini mempertaruhkan kondisi ekonomi dunia. Mengarungi situasi pandemi ini, akselerasi transformasi ekonomi digital pun dapat terjadi. Segala sesuatu beralih ke online, membuat Indonesia berhasil mengadopsi pertumbuhan digital dengan lebih cepat. Dengan didorong oleh tingginya penetrasi internet, Indonesia dapat menjadi pasar ekonomi digital yang prospektif. Di tahun 2022, kami telah ikut andil dalam membuka jalan menuju era keemasan digital Indonesia melalui implementasi dari building blocks. Hal ini tidak lagi mustahil. Keberlanjutan ekosistem digital dapat terjaga dengan adanya infrastruktur teknologi sebagai fondasi serta dukungan dari pemerintah digital, masyarakat digital, dan bisnis digital. Hal ini termasuk sektor-sektor dari e-commerce, logistik, fintech, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan climate. Daya saing digital antar provinsi di Indonesia pun terus bergerak dengan konsisten ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari skor East Ventures Digital Competitiveness Index yang awalnya hanya 27,9 di tahun 2020,
lalu meningkat menjadi 38,5 di tahun 2023. Kedepannya, ekonomi digital Indonesia akan terus bertumbuh dengan adanya 4 faktor kunci, yaitu pemerataan ekonomi digital, penguatan fundamental bisnis, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan environmental, social, dan governance atau ESG. Perjalanan kita tidak pernah berakhir. Perkembangan ekonomi digital masih terus berlanjut. Ada banyak tantangan dan juga peluang di depan kita. Bersama, kita akan terus membangun keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia.